Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi rahmat dan nikmat taufik hidayah pada kita lagi pada hari ini. Boleh kita buat amal ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah. Alhamdulillah, kita hari ini di penghujung surah Al-Bayyinah. Itu ada 3 ayat lagi insya-Allah. Kalau kita tak ada khotbah ini, kita khotbah esok insya-Allah. Karena ayat ni panjang. Boleh jadi kita baca sahayat ataupun 2 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Nah, itu 2 ayat sama ini. Jadi ayat Bayyinah ataupun orang kenal kata ayat lam yakunil ladzi ni, oleh kalau dulu orang nak tukar semua ni, ini di tempat ni khoi ulaika hum sarul bariyah dengan ulaika hum khairul bariyah, orang nak tukar dengan surah zilzilah. Karena dalam surah zilzilah ni tu yang hari paman ya'mal misqala zarratin khairan yarah dulu. Tapi dalam surah Lam Yakun ini tu awali ulaika hum sarul bariyah dulu. Jadi wali nak tukar kadang-kadang tak sebaca. Dulu kan dulu boleh ingat aja. Pak ingat pun baca tak ada acak mana. Tu sampai jadi nak tukar. Kalau ingat baca acak lah apa. Tu sampai ada orang ceramah kata hubak lupa tu tak ada payah, dia kata hubat lupa, mudah lupa. Supaya kita lupa baca bismillah, baca sekali bismillahirrahmanirrahim pada 4 tahun pula lupa. Lupa baca sekali, baca 2 kali, lupa 2 kali, baca 3 kali, baca 4 kali, baca 5 kali, tak apa. Ya itu dia hubat lupa paling mujarak sekali. Lupa baca wi acak. Apa ni waliknya? Kita baca tak acak, patu dah acak. Oh, kita ni mudah lupa sekak tua ni nak nombor. Baca jari-jari. Jadi dia ubat lupa dok situ ya. Baca wi acak. Ni baca wi acak. Lepas sekolah lagi kita apa Quran, nak ingat lagi baca dari semaya. Baca dari semaya tu. Walik situlah. Apa ya Allah Subhanahu wa taala waya? Dalam ayat yang pertama tu ayat yang pertama tu ayat dah kata tidak adalah, tidaklah bagi orang kafir. Orang kafir itu siapa dia? Yang terdiri pada ahli kitab, ada orang musyriki tu nak tinggal agama dia, nak tinggal percaya dia. Setelah mana datang pada dia tu dalil, datang bukti. Apa sini tu yang mai hukum lah. Bukti mari dah tu. Adale maritah tu emang hukum lah, hukum kena. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Orang kafir ni orang tak timu apa yang Allah wayak. Tak timu apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi wayak itu dia alih itu, Nabi wayak gini dia alih itu. Siapa dia? Min ahlil kitab, daripada ahli kitab. Ahli kitab ni kita tahu belakang dah, ada. Siapa dia dah ahli kitab ni? Okey. Nasoro dengan Yahudi. Nasoro dengan Yahudi, alhamdulillah. Cilakna tidak.
Juga menara ahli kitab ni yang bila sebut dalam Quran ahli kitab ni orang nak Yahudi dan Nasara. Sebab apa boleh panggil ahli kitab ke dia orang Yahudi Nasara? Kerana dia Tuhan turun kitab ke dia. Kerana Tuhan turun kitab ke dia, dia ada kitab. Yahudi siapa dia? Iaitu umat Nabi Musa kan? Yahudi. Tuhan turun kitab Taurat. Nasara umat Nabi Isa. Tuhan turun Injil. Sabit tu panggil kata ahli kitab, orang ada kitab. Sabit tu dalam Quran tu Tuhan mulia dia ya Bani Israel. Tu yang rumah dia. Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku lebih kamu tu daripada orang pada zaman itu tu. Tu yang lebihkan Bani Israel lah pada umat-umat lain. Kenapa? Karena dia ada kitab. Ya Bani Israel, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan pada ahli pada orang manusia zaman itu. Lebihmu. Kenapa? Kerana mu ada kita. Orang lain tak ada kita. Orang lain tak ada pengetahuan, tak ada apa mu tak. Tapi ni akibat kerana mu tahu ni tu riwayat sampai ni tu yang murid sangat min ahlil kita wal musyriki dan orang musyrikin. Musyrikin ni mana? Iaitu orang Jamil hadut Mekah yang nak tu bakitkan Nabi tu musyrikin. Buat ni, buat musyrikin tak ada kita. Tapi dia duduk sekutu ke Tuhan, hidup balik sembah lain pada Tuhan. Tuhan kata kena fi nari jahannam khalidina fiha. Apa ni ni neraka, masuk dalam neraka khalidina fiha, kekal dan dalamnya dalam neraka. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena mereka ni adalah sejahat-jahat makhluk. Ni bariyah, sejahat-jahat makhluk. Apa jahatnya orang ahli kitab? Apa jahat orang ahli kitab? Ada kitab, tapi Tuhan kata jahat lagi sejahat-jahat orang makhluk. Karena ahli kitab ni lah hodok pesongkan manusia tah dunia di hari ni jauh dulu lagi dah. Apa yang dah pesong? Banyak kita dah baca tak ini baca innal lazi dalam surah Baqarah tu. Acak tak ini dah kata innal lazina yaktubuna manzalna minal bayinati wal huda min ba'dima bayanna ulinnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum lain. Apa innal lazina yaktubu? Orang-orang yang tusuk. Yaktubu tu tusuk, menyembunyi. Lajina aja ketemu nama anzalna minal bayina. Hak Tuhan turun padamu hidayah, petunjuk. Tuhan turun petunjuk ke turun kitab Injil, turun kitab Isa, turun kitab Taurat, turun kitab Injil, turun Quran. Wei mu tahu tapi mu tusuk hak benar. Mungkin wayah hak lain pada orang. Tu jahat-jahat orang ahli kitab. Banyak tempat tu wayah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyana. Celah tu riwayat dah. Asab ini dalam ayat ni pun ayat yang pertama tu riwayat kata mu tak tinggal agama, mu tak tinggal percayaan mu. Celah mana datanya keterangan. Datanya bukti datanya dalam. Tapi dari ayat ni data dalam dah mu tak terima lagi. Fi nari jahannam khalidina fiha. Dia kata masuk dalam neraka dah. Orang musyrikin buat Tuhan tak ada kata apa, mula-mula ada semua apa gitu ini. Tapi bila datanya bayina, datanya kenyataan, datanya rasul, muda pergi bahasa itu lagi. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sejahat-jahat makhluk. Ini Tuhan kata. Tuhan kata sendiri ni. Kenapa kenyataan kita? Apa ni? Ahli kita jahat apa lagi? Tukar. Wala talbisul haqqa bil batil. Hidup campur aduk hak benar dengan hak batil. Banyak dalam surah Baqarah tu ayat. Hak benar dengan hak batil. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab.
Zalallahi wa yastaru nabi samanan qalila. Tu ya turun pula mutusuk pula tu ya turun pun gitu. Ini begitu tukar dengan itu. Membuat jual beli kita supaya tu ya kata supaya menjual hak mahal dengan harga murah. Ulaika ma yaquluna fi butunihim annab. Tidak ada lah apa yang memakai dalam perut itu mereka api ni aku. Agak ada ayat kata hak tu herre kalau Yahudi ayat kata tu herre zina tu herre zina dalam kita tapi giwak kata tak apa buat dia zina cuma tepek dengan hari di muka je. Ha pahala ni wala talbisul haqqo bil batil. Orang Yahudi padahal hukum zina sejak daripada Yahudi lah kita. Tak boleh. Kenal. Tapi puak-puak pendeta dia, puak-puak tubuh dia kata tak apa dia. Cuma ambil harga tepek lomo di muka je. Ha. Tu dia nak wajak kata. Sampai ni tu yang kata minat ahli kita sangat ni. Pas lani pula, kalau lani pula, orang kita mati ikut Eropa ke mana lani kan. Duk tuduh kata Nabi tu. Ada penyakit bini banyak, penyakit tino tak boleh tengok orang tino. Ada pula orang Islam sampai apa harianya babi. Karena Nabi itu suka makan babi. Kalau tak paham orang lain makan babi. Ini buat-buat dia belakang buat ni. Ha, saya ingat orang dah tahu dah kata lah ni gitu tu. Ya ada tempat humbi mari ya, tu. Ha, Pak Amin ni buat ni ahli kita ni buat ni. Ahli kita buat ni. Sekolah ni pula. Dengar berita pula kata Abu itu Sayyidina Umar tu minum arak sampak mati. Orang itu percaya kalau baca sejarah Islam itu ada dalam kita. Dia kata sejarah Islam padahal kita tak tahu kata siapa dia buat sejarah tu. Abu Umar ni pakai arak sampak mati. Jumpa orang itu kita tahu bukan dia tu. Bukan dia tu lagu tu tu. Waktu tu mari dia orang lain dah tu buat kitab pasal itu tu. Nak duduk kata Umar ni tak baik apa gitu akik. Padahal kata Umar ni tu Nabi Jami kata dia masuk salah seorang sahabat 10 dia Jami masuk segar kan. Pak Nabi nak Jami kena orang buat benda haram. Tidak ayat kata pun ngan kon ahli kitab. Ha, banyak pun ngan ahli kitab duk buat jadi kita tu pesong pun itu gini. Sehingga tak yakin. Ha, pada Al-Quran. Ha, sehingga kita di hari ini tak yakin kalau jalan hukum wudu, jalan hukum Islam, hukum tak dunia ni, takut orang tak kena. Tak itu. Wah ni dah ada hari ni. Ha, tu ahli kitab. Sampai ini tu yang gue sangat. Wal musyrikin. Musyrikin ni apa? Tak boleh tinggal labuk hak dulu atau nenek moyang dia buat dulu. Sekalipun tak masuk akal. Orang yang bukan agama Islam kan dia diri dia rasa tak masuk akal apa. Kita buat bagi kita pergi sembah. Pakat muda sembah apa lagi? Ha nak buat kan ya tetap nenek dulu dah buat dah. Ha tu perangai tu ni musyrikin. Ha ni musyrikin. Pak sampai inilah kita kata apa labuk kita dah buat dulu bila mari ke tanda edalih daripada Al-Quran daripada Allah kena tukar. Nah, labuk dulu tu bukanlah kata menunjuk kata benar. Hak benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu benarnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajah. Apalah ni gaduh dengan masalah hak kita tak kenal sifat Tuhan apa gitu ini. Dak percaya pasal ini dulu. Hak Tuhan wajah tak boleh percaya. Kita takwil gitu, takwil gini, takwil itu dah pakai wah dulu, dah pakai wah kebiasaan dulu. Nah, biasa dulu buat pasal ni. Ha, supaya orang mati, biasa dulu buat nak waktu baik. Pada rumah kena baik, kalau tak baik, kena tak baik. Biasa dah nenek dulu dah buat baik, kan? Nak tu baik rumah. Tak gitu? Ha, kalau tak baik pun gegel. Dia gegel, apa gitu. Ha, tak ada catu ngah pinggir ngah gapo dalam itu po itu tak leh tak buat. Ha, padahal oh inilah perangai-perangai apa dulu dah. Ha, sampai itu Abu Jahal murah ke Nabi po itu ini apa gedo itu Tuhan dia Tuhan beralah tu nenek moy dah buat lama dah muari agama baru nak pecah po itu gini tu dia dah musyrikin kan tu. Sampai ni Tuhan kata
fi nari jahannam, masuk dalam api neraka lah tiga-tiga gulung ni saat ini. Ahli kitab iaitu Yahudi dan Soro musyriki, dia orang musyriki dak percaya pasal dulu dak syirik ke Tuhan. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ha, kekal. Kekal di dalamnya ni mana kata balik ujung tu tak ada su. Ha, tu kekal di dalamnya ni kekal, kekal lain pada Tuhan ni, kekal balik belakang. Ha, kekal balik alik umbi tu ada. Ada mana sekat masuk neraka tu, tapi buat masuk neraka balik ujung kita tak kata su sekat berapa tahu. Ha, tu khalidina fiha ni. Ha, tak ada su kata oh asuk kalau tak ada dunia ni ada su buat kan 25 tahun dan 50 tahun ataupun sampai mati tak ada ciwi, tapi di hari akhirat khalidina fiha ni balik ujung tu tak ada kata su di mana duk itu semua dah dia tu tak ada mati dah. Ha, kata tak apa mati tu duk seso berat apa itu ini mati tak ada mati dah mati cuma sekali ya. Habis tu kadang-kadang orang kata, oh, mati sekali ya, siapa-siapa pun mati, mati sekali ya. Ha, sungguh, waktu tu, mati tuan ni ya, mati, kita nak pergi pindah daripada alam dunia, nak pergi ke alam barzah, tu mati situ. Lepas tu di alam barzah, bakit semula lagi ke hari kiamat, sudah di neraka, sudah di surga, tak ada dah mati di situ. Tu panggil tu, khalidina fiha. Ha, tu khalidina fiha. Ulaika hum sarul bariyah, mereka itulah sejahat-jahat kejadian. Tak ada dah kejahat-jahat makhluk. Ha, lain pada makhluk apa gini-gini tu wayak kata makhluk apa senilah jahat. Karena ni musyrikin jahat karena gedek sembah lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena tu eh. Jahatnya ahli kitab dia tahu dia dia tahu kata Allah cipta, tahu kata Musa nak tu rasul, tahu kata Isa tu rasul, kita percaya kata Tuhan. Kita tukar dia nak Tuhan. Kita tukar hak benar dengan hak batil. Tu jahat-jahat. Tu sampai itulah tu yang kata sejahat-jahat makhluk buat ni tu. Ah itulah. Ah satu ayat hari ini mudah-mudahan kita tahu kata bila ada syariat, bila ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kena timu hak ni, kena tinggal hak lain. Ha, tak boleh kita buat percaya gitu, hak ni pun percaya, hak ni pun percaya, hak ni tak benar. Ha, tu tak boleh. Ha, ni tu hewayat dan ni tu hukum mari tiga golongan manusia. Bila kita percaya pasal tu, maka Tuhan kata ulaika hum sarul bariyah. Itulah mereka yang sejahat-jahat makhluk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.